Welcome to my room ya buat semuanya ya. Pokoknya bantu di tap tap dulu layarnya, bantu di tap tap dulu layarnya, bantu di tap tap dulu layarnya, bantu di tap tap dulu layarnya ya, bantu di tap tap dulu layarnya ya, bantu di tap tap dulu layarnya, bantu di share share dulu, bantu di share share dulu, bantu di tap tap dulu layarnya, bantu di tap tap dulu layarnya. Welcome to my room. Welcome to my room ya. Hai Bang, oke. Ada Awok Awok, ada Kak Albian Set ya. Welcome buat semuanya yang baru bergabung ya. Kak Albian Set ya, welcome. Kita berada di rumah pengabdi setan yang posisinya di kota Bandung ini. Demak Jateng hadir, Mang. Oke, siap, Kang. Assalamualaikum. Hadir setan-setan ya, gaib jadi jal goib. Hello. Ini kayak tempat dapurnya, Pen. Ada sumur, bener. Sumurnya gede banget, Pen. Belitung hadir, Mang. Oke, Mang. Oke, siap. Itu apa, Men? Kalian lihat gak? Kalian lihat gak? Kalian lihat gak? Itu di depan apa, Ma? Di depan apa, Ma? Astagfirullahaladzimlah, itu yang ngalah keceng apaan? Yang ngalah keceng? Yang ngalah keceng apa? Itu yang ngalah keceng? Yang ngalah keceng, please. Yang ngalah keceng, please, itu apa? Astagfirullahaladzimlah, ilahi lallahu allahu akbar. Anjir, bener-bener gua kaget, bener, Pen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua kaget, Men. Gua kaget, Men. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bener, gua bener-bener paget. Asli bukan ya? Asli bukan ya? Asli bukan enggak? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Gua bener-bener kaget, Bren. Ini udah kena sumurnya nih. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini amat, Ma? Ma, sumurnya, Ma. Sekirim opi. Ini sekirim opi. Tuh. Apa tuh? Di depan, Ma. Dia digantung. Oh, Ma. Dia digantung, Ma. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gue menang takut, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Meta, anu ngalah kecentet naon, Meta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maneh teh saha eta, heh? Saha maneh teh asaha, heh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai. Putih banget, Pren. Putih banget, Pren. Assalamualaikum. Deketan, mengadang, deketan. Gua dideketin ya. Gua deketin nih. Aduh. Ya, deketin aja, deketin. Aduh, gelap, Mak. Kita kan mau nge-prank viewer gitu, mengadang. Friend. Ini apa sih dalamnya ya? Dalamnya kiri keempat, Mak. Dia ngapung, Mak. Assalamualaikum. Ancur, bang. Mukanya ancur. Mukanya ancur, friend. Mukanya ancur. Ini apa nih? Hah? Ancur, Ma. Mukanya, friend. Friend. Friend, mukanya, friend. Friend, mukanya, friend. Mana si Menta sayang teh? Mana eta naon ngalakan pengen? Ini apa, friend? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Demi apapun itu, patungnya lebih jelek daripada Mang Iman, Mang. Ini lebih jelek daripada gua. Beneran, Bren. Ini lebih jelek daripada gua ini. Beneran. Ini beneran lebih kocak ya. Ini lebih ganteng ya. Lebih ganteng. Lebih ganteng daripada gua ya. Assalamualaikum.
Ini jelek banget ya. Eh, gua peluk-peluk ya. Katanya ada gak pocong yang dipeluk? Hanya di sini, hanya di channel gua yang dipeluk-peluk. Ini. Hey. Ini kok kok dijom ini? Penonton pada aneh katanya. Gua settingan. Hai. Kamu tuh siapa, Pren? Ini mukanya hancur banget, Pren. Hancur banget ini. Gua juga sampai kaget tadi. Aduh, kamu itu bolong juga matanya. Bolong matanya, Pren. Bolong matanya. Gua takut digigit, Pren. Gua takut digigit beneran. Gua merinding lagi, gua. Assalamualaikum. Gua merinding lagi. Kalau nggak tahu properti di pengabdi setan itu orangnya kudet ya. Yang bilang settingan justru itu udah disetting dari di sininya ya kawan. Tahu nih, ini tuh udah sediain di sininya, friend, sama pihak pengabdi setannya. Lo mau bersihin kan ya, emang bener ini udah disediain. Cuma gua kaget nih ada ini nih. Mau dibilang settingan juga emang sediain sama pihak di sininya. Halo, lu hancur banget gua. Gua hancur banget anjir. Gua kaget anjir. Ini juga pada hancur di atasnya, friend. Come on. Assalamualaikum. Gua masuk ke sini, friend. Assalamualaikum. Iklan Vepsorden. Vepsorden apa? Hey, setan merakayangan, iblis. Kau tuh lawai. Thank you. Ini gua, aduh, bener-bener gua gemeteran hampir tadi. Aduh. Hampir gua ini ya. Ini nih. Eh men, ada scary mopi men. Ada scary mopi. Ini di dalam sumur nih. Di dalam sumur nih ada scary mopi. Ini ya penjahat ya. Penjahat nih ada scary mopi. Ada scary mopinya kawan. Aduh, ini juga ngagetin maning, ngagetin kamu teh. Ini ngagetin, friend. Kirain teh gua apa ini? Kirain teh gua apa lo? Huh? Ini gara-gara si scary movie nih, emopi. Aduh, ini ada terbang, Mama, ini ada terbang. Mukanya merah, Ma. Ay, gua kaget bener. Kaget beneran. Sebelum dia cantik kali ya. Cantik kali dia. Rambutnya panjang, nunggar rumbai ya. Mempesan hat, ini kayak kuyang ya. Ini nih, ini banyak temennya kayaknya. Ini si scary movie nih. Si Sekari Mopi, welcome to my room. Ini buat dalam gak? Ada sumurnya ini. Assalamualaikum.
Ini gua nih, gua sampai kaget banget ini. Gua deketin. Assalamualaikum, rambutnya men. Rambutnya. Benar-benar gua benar-benar ih bener serem gua beneran pengennya pengen pipis mulu euy udah dingin. Oh jangan ikutin tuh ah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Friend ih ampun ding munu borangan mah geus mentang ihan sorangan ieu mah euy. Assalamualaikum. Come on. Nih, ini di rumah pengabdi setan ya di Kota Bandung Pangalengan. Kalau kalian belum kesini ya. Ini kayaknya kuyang ya. Ini kayaknya kuyang nih. Kuyang nih terbang ya. Welcome. Assalamualaikum. Gue bener-bener kaget, men. Hello. Assalamualaikum. Ya hadamu. Ya hadamu ruh. Ya hadamul jasad. Ya gaib. Ya rizal goib. Kadang fokus di satu titik aja gitu, Bang Adam. Tuh kan, dia masih ada. Dianya masih ada, friend. Dianya masih ada tuh. Tuh, dianya masih ada. Jemput dua coffeeers, Mang Adam naik ke kamar poni, kamar dukun. Katanya di atas itu ada kamar dukun, katanya. Si Calengka hadir, welcome. Ya, yang si Calengka, yang Kota Bandung pasti tahu ya, rupa pengabdi setan ya. Nih. Dia masih ada dari tadi. Dia masih tadi ada, dari tadi ada, friend. Assalamualaikum. Dari tadi dia masih ada. Come on. Dari tadi, assalamualaikum. Orang-orang Pangalengan, orang Cicalengka masih Bandung, pasti apa, pasti tahu ya. Emang jelas banget, friend. Assalamualaikum. Come on. Itu makhluk kecang, kan? Jangan dideketin itu makhluk kecang. Ini cengal kecang, ngelkecang. Kecang-kecang-kecang kiyunya. Assalamualaikum. Jelas amat, yang amat itu biar gak jelas. Welcome to my room. Apakah hantu ada yang dipeluk? Woi, hello. Giginya, friend. Giginya, pokoknya cakep banget, friend. Cakep banget, friend. Otak-otak jedot. Assalamualaikum. Jangan paham, ini rumah pengabdi setan itu properti udah disiapkan oleh tim dari pengabdi setannya ya. Iya. Jadi kalian jangan salah paham, emang sama pengelolanya di sini udah sediain di sini yang kayak gininya, properti gininya. Kalau kalian mau ngebully, apapun udah emang seperti ini. Kalau kalian mau masuk ke sini ada. Foto ibu. Foto ibu di mana nih? Hah? Ada jump scare lagi.
Di ruang tamu yang ada kursinya, Bang. Ada si Merah tuh, kepala si Merah tuh. Kepalanya si Merah. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hana ini. Gua masuk dulu ke sini ya. Nih ini kan. Rumah-rumah siapa? Tony ya? Tony, gua masuk dulu ke sini nih, masih ada nih. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Come on. Aduh, oh, ngeri banget, friend. Sumpah gue ngeri banget. Sumpah ngeri banget gue. Waktu siapa? Mang Daun. Hah? Mang Daun? Mang Daun? Ini masih kemana ya, friend? Halo? Ini kayaknya kayak dikeramatkan loh. Ini kayak kosong, pintunya merah juga. Halo? Assalamualaikum. Coba buka lemari merah, Bang. Ini, karena ada energi kayaknya di lemari merah, Bang. Ini apa ya? Lemari merah ya? Gua takutnya ada sosok-sosok nih. Aduh, gak bisa gini pula. Lemari merah gak apa-apa, buka aja gak apa-apa, Bang Adam. Ini gak bisa dibuka, Pren. Ini gak bisa dibuka. Ini kayaknya ada harta karun atau apa ya? Bisa dibuka. Enggak, gak bisa. Ada energinya, Bang. Iya, kayaknya ada energinya nih. Ini gak bisa dibuka, Pren. Hei! Ini akar-akarnya nih. Assalamualaikum. Bisa dibuka, Bang. Enggak bisa. Susah. Ada burung hantunya lagi, Pren. Bisa. Enggak, susah. Assalamualaikum. Jika ada darah, men. Dia penuh darah. Ayo, kamera jangan terlalu cepat ya, biar ngepuyeng ke guanya gitu, Bang Adam. Biar puyeng kalian, bukan gua. Aing mah. Ini ada tapak setan. Tapak siapa ya? Tapak jari sakti ini. Tapak jari sakti, friend. Tapak jadi sakti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamu jasir ya gaib ya rizal goib. Come on. Siapapun yang ada di sini, keluar loh. Kalau kalian ada ya, keluar loh. Come on. Woi. Gue ini bener-bener ngeri, friend. Assalamualaikum. Viewer kecewa. Apaan? Emang Ima di rumahnya emang kayak gini? Aneh-aneh aja kalian penonton. Hey! Emang di rumahnya udah disediain properti-properti kayak gini, namanya juga rumah pengabdi setan. Coba kalian kesini, coba lihat. Hai, nih. Assalamualaikum. Viewernya agak kudet. Gak tahu itu ya. Gak tahu tempe dan tahu. Waalaikumsalam ya. Gak update. Assalamualaikum. Ini apa ini aku harus ke atas, friend? Apa ini harus ke atas, friend? Apa aku harus ke atas nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello? Come on. Gua masuk ke atas ya. Kita coba ke atas, friend.
Kita coba ke atas, Ren. Hello? Ini ada tangga ke atas, Ren. Cuman ini masih ada pintu nih ke sini apa nih? Dan di sini tuh ini kayak ini nih. Apa tuh namanya? Ada lukisan di sini nih. Kita akan coba ke atas itu apa tuh nyaman ada dukun katanya di atas apa tuh ada ruangan dukun. Tapi aku juga penasaran ya ingin lihat dulu ke sini nih. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadam hodam ya hodamur ya domul jasad ya gaib. Ya rijal gaib. Hello. Come on. Come on. Hello. Hey. Come on. Ini juga ada mesin tik ya, mesin tik lama banget nih. Ini zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman penjajahan kali ya. Pakai ada mesin-mesin tik kayak gini. Hello. Hey, ini kita di wilayah kota Bandung ya, Bandung, Ini mungkin yang punyanya ya kali ya. Ini apa ya? Siapa tuh namanya juga aku udah tahun 65 atau berapa ya November. Come on, nih, Icongki ketok ya apa ya? Icongki kenok. Memang ada ketika ada pocong itu pura-pura kesurupan bisa enggak? Wah bisa, bisa. Bisa, bisa. Nanti aku pura-pura kesurupan ya. Aku mau pura-pura kesurupan ya. Aku mau pura-pura kesurupan. Nanti pada tim pada di itu ya di. Gitu. Ini kita berobat di rumah pengabdi setan dan aku mau pura-pura kesurupan, pura-pura kenok. Biar kalian seru. Hai. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamu hadam ya hadamur ya domel jasad ya gaib. Tunjukkan eksistensimu. Tunjukkan. Hello. Cih, gua mau ke atas aja ya. Ini bisa dibuka enggak? Ada barang gitu ya semacam pusaka ambil aja, Bang. Oke, gua mau menarik barang di atas ya. Narik pocong. Hai! Viewer gua jelasin emang di sini banyak propertinya ngapa sih? Hai! Come on, ini jalan ke atas, Bro. Assalamualaikum. Come on. Tembusin 10.000 kawan. Jangan malu-malu ya untuk menonton karena ini adalah channel favorit. Ke sini? Ke atas? Ke sini ke atas? Gua ke atas aja lah. Gua ke atas, Pen. Gua ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di atas Bang Antoni belakangan. Di mana? Sebelah sana. Apaan itu anjing? Apaan? Gua kaget banget anjing. Gua kaget banget anjir. Gua kaget banget. Ini yang ngegelantung, Mang, di atas, Mang. Ada yang ngegelantung, Mang. Mang, ada yang ngegelantung, Mang. Beneran, Mang. Mang, ada yang ngegelantung, Mang, di atas, Mang. Apaan sih, Mang? Gua kaget bener anjir. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Apa jangan diintip-intip lu? Jangan ngintip-ngintip lu. Bener. Mau diintip gak? Gua intip dikit-dikit ya. Asli bukan ya? Assalamualaikum. Ini dia di atas, friend. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Come on.
Ih, lu ngagetin aja. Lu ngagetin aja lu, huh? Kirain lu beneran. Touch you. Gua hampir ini ya. Jantung gua hampir copot, meh. Aduh. Assalamualaikum. Gua sampai copot, meh. Assalamualaikum. Aduh. Ini kita naik ke atas ya. Ke lantai atas. Assalamualaikum. Jangan lompat. Lu jangan terbang. Lu jangan terbang. Jin iprit, jin jalambur, jin setan berakayangan. Iya. Pokoknya kamu diem aja di situ ya, diem. Kalau mau terbang, kalau makan tempe aja ya. Jangan makan darah aku pahit. Aku bukan sultan soalnya. Darah aku pahit, aku bukan darah biru soalnya. Aku bukan darah biru, friend. Aku bukan darah biru soalnya. Kalau gua lah darah biru, gua mau bagi-bagi darah gua ya. Darah gua mahal soalnya, bro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai habis. Sawer. Karena ini channel favorit, friend. Ini channel favorit ya. Sepopulit se-Indonesia ya ini ya, favoritnya ya. Biar itu yang terbaik ya, biar itu yang terhalus se-Indonesia. Nih gua asli nih, asli. Hei, ya gua bilang properti ya, emang properti ya. Aduh, itu bang, hati-hati. Gua bener, beneran. Gua takut ini ya, takut terbang propertinya. Gua takut terbang propertinya, friend. Assalamualaikum. Ini hancur banget, friend. Mukanya, friend. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamu. Kayaknya dia mau berinteraksi ya. Kayaknya dia mau berinteraksi sama aku nih. Wahai setan marakayangan yang ada di sini. Kamu siapa punya nama? Punya nama? Iyo, pakai bahasa Belanda apa ya? Anatawa Bakero. Ih, salah ya itu. Itu Jepang salah ya. Yang bisa bahasa Belanda apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu, dia terbang, friend. Assalamualaikum. Ya emang palsu, emang siapa yang kata asli? Jadi kalian tertipu ya. Hey, come on. Awas yang tanpa rokok. Ini gue ngegetin lu ah, beneran. Ini gue tinggi nih, men. Tinggi ya. Ini gua naik dari atas nih ke sini. Assalamualaikum. Gua ikut. Assalamualaikum. Come on. Siapapun yang ada di sini tolong. Tolong ya. Apapun itu. Come on. Ini gua terbang anjir. Beneran. Come on. Lokasinya di mana? Ini kalian tinggal ke kota Bandung aja lah, tinggal datang ke sini ya, kota Bandung di rumah pengabdi setan ya. Assalamualaikum. Ini gue masuk ke sini, friend. Gue masuk ke sini. Ini apa ya judulnya ya? Ini kamar Toik. Ini kayaknya ya kamar Tony ya. Ini nih kamar Tony, friend. Ini kamar Tony, friend. Ini kayak gini. Assalamualaikum. Dia muka sendiri. Dia muka sendiri, Bran. Assalamualaikum. Please dong, jangan gitu dong. Gue jadi makin kaget aja lu. Beneran. Bikin kaget aja. Come on. Ini gimana nih? Ini di belakang juga masih ada, friend.
belakangnya tuh kayak gini, Bren. Rumah pengabdi setan. Hoi setan perkayangan yang ada di sini. Come on, ada hello. Ini propertinya cantik-cantik banget ya. Cantik banget ya, ada hello incik. Thank you. Hello incik. Ada kunti gitu ya. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam ya gaib ya rizal goib. Ini juga bagus banget, Pren. Bagus banget ini. Bagus banget, Pren. Ini nih. Mukanya. Aduh. Nah, ini juga ya. Bagus banget nih. Keren pokoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini di sini tuh gelap banget ya. Terima kasih ada Hello Kitty. Assalamualaikum. Ini apa, Pren? Pren, ada yang putih-putih, Pren. Pren, ada yang putih, Pren. Apa ya? Ini gua gelap banget, Pren. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa akbar. Yang putih apa itu? Yang putih apa? Nah, ini, gua gak berani lihat soalnya, gua gak berani lihat ini nih yang putih tuh, nih, ini nih yang putih apa tuh, yang putih, nah, ini nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hodam, ya udah meljasad, bener nih, ini, assalamualaikum. Ini rumah Tony, apa ya, kamar Tony-nya ngeri banget, Pren. Ngeri banget. Gua deketin. Jadi sini kayak apa ya? Ini nih. Nih. Apa tuh kayak tempat semedi itu kayak gitu. Ini juga ada boneka, Pren. Ini ada boneka. Ini kayaknya bekas penarikan kayaknya nih. Eh, penyembah berhala ya? Judulnya juga pengabdi setan. Pengabdi setan ya, ya wajar lah. Pengabdi setan. Assalamualaikum. Iya, ada suara. Itu apa ya? Ada suara, Pren. Gue bener-bener kaget, Pren. Kaget. Assalamualaikum. Pocong beneran. Ini ada sosok cewek lagi di sini. Pengabdi setan, dia itu suka properti-properti yang kayak gini, Pren. Kalau penyuka setan, berarti dia menyukai ada properti-properti kayak gini, Pren. Assalamualaikum. Ini nih, dia pengabdi setannya di sini. Tolong record ya. Tolong record ya. Ini momen yang luar biasa sekali. Tolong record ya. Ini cukup ya segini ya. Assalamualaikum. Gua mau jadi dukun dulu nih. Terus gua mau pura-pura kesurupan, Pak. Pokoknya hidup itu betul-betul ya apa adanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai setan-setan, wahai ketayangan, wahai setan-setan yang ada di sini hadir. Mamona ye, gimana ye, boyare, borobotoro. Mama nanya, lu jangan diam aja dong. Kalau mampu lu masukin ke gua. Hei, mau? Mampu gak? Suara di bawah. Assalamualaikum. Bagi yang paham itu pasti tahu ya, ini lokasi syuting pengabdi setan dan gitu ya. Halo.
dedemit-dedemit yang ada di sini. Wahai para dedemit-dedemit yang sini, astral-astral. Mau astral jingga kek, merah putih kek. Setan gajah kek, setan apa kek. Hadir. 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 Gua mau pura-pura jadi dukun. Yang mana? Ini. Gua mau jadi pura-pura dukun dulu. Ini gua mau jadi dukun dulu ceritanya. Gua mau pura-pura kesurupan dulu. Pokoknya ini ya. Kelihatan apa tuh terhalangi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin nam 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 nam. Acam la 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 menang aset. Di mana saya tanya nih? Energinya di mana nih? Assalamualaikum. Ini adalah Eyang. Ini adalah Eyang. Eyang sudah memasuki raga ini. Ini Eyang. Ini Eyang Tony yang ada di sini. Ini ada Eyang. Eyang yang memasuki raga. Raga os ini. Ini Eyang. Ayo, pokoknya Eyang dewegan, beas berem. Nog. Mung. Pokoknya aku pengen telur asin, nasi goreng. Gua gak mau kotak bongkok atau apa ya. Gua gak mau ya. Pokoknya nasi padang yang jualan kirim dong. Aing, waktu itu lagi dia aing. Sok, sian ngajar aku di dia. Sian ngajar aku di dia, ha? Sok, ha? Pokoknya gue bawain telur puyuh, telur dadar, bakakak, sok, aing, maka di dia aing. Aku gak mau pulang. Aku mau tetap di raga ini. Aku mau di raga ini. Aku mau di raga ini. Kalian jangan macam-macam. Siapa yang berani kesini, ha? Kau abrik-abrik tempatku ini, ha? Saya kakeknya Tony. Enggak, gua juga tahu mengadang. Lu punya teman untuk dukung gue itu sebelah kanan, sebelah kiri itu. Ini gua teman sejati gua, ha? Saya kakeknya Tony. Tunjukkan di mana penyimpanan rahasia, di mana penyimpanan rahasia, biar harta karun di sini jadi milik anak ini. Dirangkul kuno galis, dirangkul kuno galis. Kau bahaya mengeludar, kau peker maneta si pocong lo goreng takut. Ya, no.
naonan euy. Harit. Wahai boneka iblis yang ada di sini, gua mau ngirim santet kepadamu. Ngirim santet, gua akan colok. Coknya pakai apa ya? Oke, itu penonton. Iya, iya. Nah, ini gua mau santet ini. Gua mau kirim iya, kirim santet ke orang nih. Dan coloknya pakai ini aja, pakai. Jangan bawa nama-nama Sunda, teman-teman. Nanti aduh ya Allah, itu menonton. Ini gua mau colok ya. Gua coloknya dari ini ya. Sama hati ya, sama hati aja ya. Enggak usah pakai jarum, jarum mah. Gua nang ninong ning nang ninong nang ning nang ning nang ninong, kerasa lu dia malah ketawa, katanya geli. Astaga, bro sakit. Nang ninong ning nang ninong nang ning nang ning nang ninong. Gua colok ya biar dia geli. Aduh, geli katanya, friend. Siapa itu? Ini katanya buat geli. Terbang. Sini, Brit. Jenjal labur. Rasakan ya. Rasakan. Kepada orang tersebut ya. Supaya dia cantik mempesona. Dan dia semakin berkarisma. Hai, ya ye. Mangai itu dik. Itu tuh. Ya ye. Kuring teh hayang nya cepot. Di mana anjeun? Kuring teh lagi di penghabisan eta kakak. Aduh ya ye. Kamu namanya ye. Yayi, amung mana mak itu hitam. Ini kakak aburi. Jadi gitu kawan. Buat yang nonton yang ada di sini jangan salah paham ya. Karena ini adalah tempat penghabis setan dan sudah disut dan didesain dan didekor sama pengelola yang ada di sini. Jadi kalian yang ingin bermain-main yang ada di sini tinggal datang saja ya ke sini ya. Tempatnya di Pangalengan. Tempatnya di Pangalengan di kota Bandung ya. Jadi semua itu sudah disediakan, Namanya juga properti ya, buat kebutuhan-kebutuhan yang memang menyukai ya, yang nonsen, yang gak suka nonsen ya, gak masalah. Woi, mukanya keren, mukanya lucu banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Come on. Nih gua deketin nih. Assalamualaikum. Ke kamar ibu. Ya nanti aku ke kamar ibu ya. Nih nanti sebentar lagi aku ke kamar ibu ya. Assalamualaikum. Nah nih gua jelasin no, mukanya tuh. Hello. Kita mau ke kamar ibu ya. Ke kamar ibu dulu. Assalamualaikum. 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 Tuh kan, dia itu lagi terbang. Assalamualaikum. Hei, para setan-setan gandarwo yang ada di sini. Gua mau ke kamar ibu dulu ya. Siapa tahu yang ada di sini
Bang, sumurnya di bawah, bro. Sumurnya di bawah. Ini kamar ibu ya. Kamar ibu nih. Ini kamar ibu ya. Ini kamar ibu. Astagfirullahaladzim. Ini kamar ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Ini kamar ibu ya, kamar ibu ya. Jadi ini kamarnya nih, kamar ibu ya. Kamar ibu nih. Record aman, oke siap. Hai, para setan-setan iblis yang ada di sini. Come on. Come on. Come on. Come on. Ada suara, Pen, di bawah, Pen. Kayak ngak gitu. Kayak suara, Pen. Suara, Pen. Di mana itu suara? Di sana tadi. Gak ada ya? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dia goyang, Pen. Dia goyang. Hei, setan meraka siangan. Lu kayaknya, aduh, astagfirullahaladzim. Dia goyang, Ren. Astagfirullahaladzim, gue kaget benar, Ren. Kaget benar, gue benar. Assalamualaikum. Woi, para setan-setan arwah yang ada di sini. Come on. Come on. Come on. Hei. Ini kamar ibunya ya. Kamar ibunya ya, teman-teman. Kamar ibunya nih. Aduh, nah ini nih. Nih. Ini fotonya ya. Coba gua duduk di sana. Gua duduk di sana ya. Gua coba duduk sebentar. Gua akan menikmati hidup. Siapa tahu mereka masuk ke roh-roh gua ya. Siapa tahu mereka masuk ke jasad-jasad aku. Hello. Rekod dong. Nang ninung. Yang gua nyetel ini ya, yang nyetel apa ya? Ini ya. Lagunya siapa ya? Sebentar. Hey. Gua pakai lensa Xiaomi.
Siapa lo? Barusan ada sosok hitam di sini. Oh, friend. Barusan ada sosok hitam di sini. Ayang, welcome Ayang. Barusan ada sosok hitam di sini. Dia ngelol. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Ya salam ya gaib ya rizal goib. Hitam banget di sini. Hitam banget, friend. Hitam banget. Hitam banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hodamu hodam. Ya hodamu ruh. Ya damul jasad. Ya gaib. Ya rizal goib. Terima kasih, Kang Roy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kamarnya ya. Ini kamar ibu. Kamar ibu katanya ini kamar ibu. Nah. Assalamualaikum. Ya si Rijalnya ini kebawa-bawa terus. Si Rijalnya kebawa-bawa terus. Wey. Gue ngeri ya. Tadi kan sempat aku kayak melamun kayak gitu. Aku sempat kayak melamun kayak gitu. Gua takut dari belakang, friend. Dari itu teleponnya, Mang Iman pakai dulu. Hah? Kenapa? Assalamualaikum. Telepon dulu yang di rumah gitu. Gua telepon dulu ya. Assalamualaikum. Ayang tercinta. Lagi apa? Udah makan belum? Udah makan katanya. Belum. Lagi nyatu. Udah telepon belum, Mang Iman? Hah? Nomornya itu bintang. Nomornya. Assalamualaikum. Oh, benar-benar ngeri, uy. Ini yang punya Kang Dep mau dinaikkan gak ini? Kang Ikyu? Mau naikkan? Mau kalau dinaikkan ini di gantian aja yang punya kasep ini udah 1 jam kan yang ini yang FB ini mau digantian Kang Dep? Kang Dep mau uji nyali. Oh, Kang Dep masuk Kang Dep. Mau uji nyali. Bener nih gua. Assalamualaikum. Aduh, tadi dia ganggu terus nih dari tadi. Nih. Ganti dulu sama SGT, Mang Iman. Mau ganti dulu sama SGT? Oke dah, kalau gitu. Assalamualaikum. Iya, soalnya udah jam 1 lewat 10 menit. Oh, kasihan SGT ya. Assalamualaikum. Nih, gua turun nih. Yuk, SGT siap-siap atau masuk ya. SGT siap-siap masuk. Ini. Itu, kelihatan kan? Gua tuh takutnya dia terbang. Gua takutnya itu apa ya? Langsung loncat. Kakinya, friend. Aduh, depan. Seperti ada suara-suara di atas. Seperti ada suara. Iya, patung. Siapa yang bilang beneran ini patung, bro? Ini patung. Hey, come on. Assalamualaikum. Ini dalamnya, friend. Ini adalah rumah pengabdi setan yang viral dan sempat diliput oleh beberapa TV swasta ya. Assalamualaikum. Dan ini mantap banget. Jadi properti apa ya namanya itu rumahnya itu kan ini masih gaya Belanda ya. Mungkin ini titingalnya dari Belanda soalnya ini beda banget ya. Setengah badan terus pakai batu-batu dan ininya juga tehalnya tehal kayak gini. Assalamualaikum. Iya, gua kembarannya Dono ya. Woi. Wileh.
Weleh, 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 weleh. Ini. Assalamualaikum. Semua. Kalian ya, buat para viewer itu patung ya. Jadi ini patung, Pren. Jangan berharap ini asli. Ini jangan berharap penampakan asli. Disediain sama yang punya tempat ini ya. Jadi tempat ini udah dijadikan destinasi wisata gitu. Gitu tak dengar kawan. Ya kalau ini bersih ya memang diurus loh sama pengelolanya. Nah ini nih. SGT udah naik belum? Assalamualaikum. Ini sumurnya, Pren. Hello. Ayang, aku ini di rumah pengabdi setan, Yang. Dan memang kondisinya seperti ini, Yang. Di sini tuh banyak punya properti, tuh. Tuh. Meskipun banyak objek, tapi... Properti? Ini banyak-banyak ini properti. Assalamualaikum. Namanya itu rumah pengabdi setan. Jadi, memang sudah di... Apa ya, sudah di set sama ininya yang punya pengelola di sini, gitu. Come on. Cuman, halo, Asep, ih, ada rokok lagi. Come on. Memang kesurupan heula itu kan Kang Dalun udah datang gitu, yang jadi paranormalnya kan. Kang Dem aja yang kesurupan. Aku kalau kesurupan itu, suka minta nasi padang. Ujung-ujungnya tuh lapar. Cabutlah HP, Bro. Nah, mulai itu. Di mana? Di sisi di gerbang. Oke, siap. Kalau sama Kang Dem seperti prank yang ada Kang Dalunya. Siap ya. Oke, gua mau langsung ini aja. Jadi teman-teman yang masih ini ya langsung. Iku mama enggak sisikeun emang. Ke mana? Sisikeun mana? Ngeus gitu. Eh astagfirullah. Tinggal tapalkeun di sini. Sorry. Sorry. Otak ngebug. Welcome to my room ya buat semuanya. Lah anjir sisa kuota dong aing anjay. Jadi teman-teman itu jangan apa ya, jangan aneh kok gitu ya ada apa-apa penampakannya emang seperti gini. Mau gimana coba? Ini adalah rumah pengabdi setan. Jadi memang yang punyanya itu suka banget sama yang hal-hal spiritual, hal-hal yang memang berbau mistis. Makanya mereka memang sengaja ya, yang namanya mengabdi ya, mengabdi sama setan. Berarti harus ada perwujudan atau memang dianggap apa ya? Ada properti yang memang dia sembah-sembah kayak gitulah. Aku juga gak ngerti seperti apa. Satu mang. Orang udah gitunya. Oke. Itu ya kawan-kawan. Gua ini udahan dan ini dilanjut sama Subang Ghost Team dulu ya. Sama Subang Ghost Team mungkin next aku naik lagi. Gitu kawan-kawan. Nanti kalau naik lagi mungkin sama Bang Dim kali ya. Soalnya kita di berbagi apa ya, berbagi waktu gitu kawan. Gitu. Ini di sini tuh dingin banget loh. Sampai ini. Dingin banget, Pren. Dingin banget, Pren. Jadi buat teman-teman jangan berpikir yang lain-lain. Gitu, Pren. Gua ini ngumpet dulu di sini, Pren. Gua ngumpet dulu di sini. Nah, gitu kawan. Apa nama TikTok temanmu tadi, Bang? Subang Ghost Team. Subang Ghost Team ya. Subang Ghost Team. Katanya gua ambil dono, alhamdulillah semoga rezekinya seperti dia ya. Dia adalah artis fenomenal yang dulu sering aku sukai ya, apa tuh sering nonton di, dari almarhumah Mas Dono ya. Jadi kalau teman-teman ngebully,
sama dia, keluarganya nggak apa ya namanya tuh, keluarganya melihat atau menonton, kasihan ya. Mereka nanti gak terima, kalian tuh yang kena hukum, gitu ya. Kasihan ya, Mas Dono itu sudah gak ada, sudah wafat ya. Dia adalah legendaris di Indonesia yang luar biasa loh, luar biasa, gitu. Jadi kalau kedengeran sama keluarganya Mas Dono, aduh, atau sama Bang Indro, kasihan banget. Gitu kawan-kawan, kasihan. Kalau dibilang mirip, gak ada mirip-miripnya. Gitu. Iya, Ayang. Aku semangat selalu. Semangat selalu, Ayang. Jadi buat teman-teman, berharap jangan salah arah. Memang kita live ini di Kota Bandung. Waalaikumsalam. Ada Ade Susi, moderator kita. Welcome buat semuanya. Aku sudah dikatakan di awal bahwa rumah pengabdi setan ini sudah didesain khusus oleh pemiliknya. Mungkin mereka suka dengan hal-hal gaib dan sebagainya, makalah dijadikan seperti ini gitu. Jadikan seperti ini. Dan di sini tuh di bawahnya itu adalah destinasi wisata gitu. Jadi kalau kalian melihat bersih ya memang diurus gitu. Dan ini sempat dijadikan syuting oleh stasiun TV swasta gitu, dan ini sangat viral gitu. Jadi kalian boleh bisa di searching juga boleh, silakan aja gitu. Jadi buat teman-teman silakan dimengerti gitu. Jadi kalau kalian ngebully almarhum, terus terang ya, aku sih gak apa-apa gitu kan, semoga aja rezekinya sama seperti beliau. Cuman kasihan, dia itu sudah meninggal gitu. Kasihan gitu. Mas Dono itu legendaris banget ya, legendaris, dan dia itu karyanya itu sangat banyak banget ya, film-filmnya. Kasihan banget, dia menghibur di Indonesia cukup lama gitu ya. Semenjak aku kecil aku sudah melihat filmnya. Gitu kawan-kawan. Nanti mungkin bisa live lagi lah setelah Kang Asep ya, Kang Asep Subanguasti masuk. Nanti kita live lagi gitu. Ayang maaf ya kalau pas Ayang masuk nggak lama gitu. Soalnya tadi dari jam 12 kurang masuknya. Naik Explore di mana, Bang? Masih di sini. Nanti setelah ini ada part kedua. Kayaknya ini sampai subuh ya. Sampai subuh mungkin jam 4 ya. Gitu, dan kita di sini sewanya bukan main-main, kita sewa juga di sini gitu kan, bayar tempat juga seperti ini, kita dijaga sama penjaga di depan, kita ini ya, kita bayar gitu kawan, gitu. Jadi buat kawan-kawan bisa saja gitu kawan-kawan. Berapa harga sewanya? DM aja ke aku. Kalau aku apa namanya dilihatin di sini, kasihan lah ke ini ya. Jadi kalau pengen tahu ya tinggal datang aja tanyain ke sini ya. Gitu supaya kalian tahu. Gitu. Ini Bucek Cilakuan itu siapa ya? Panggil Ayang Delia. Kenapa? Ada yang aneh? Kan dia ayahku, kan dia pacarku, kenapa? Ada yang aneh? Gak ada yang aneh loh. Gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan mau apa ya, mau belanja juga di bawah boleh ya. Kita jauh loh dari Subang. Dari Subang ke Bandung. Tadi aku beli dulu komputer. Beli dulu PC ya di toko komputer. Langsung ke sini tuh hampir 2 jam. Jadi perjalanan aku tuh hampir 5 jam dari jalan tuh. Gak kira-kira ya, sampai teman-teman juga pada kecapean ya di itu ya di camp ya di pos 1 tertidur gitu kawan. Itu lokasinya di mana? Lokasinya di Kota Bandung ya, Kota Bandung di wilayah Pangalengan gitu.
harga PC-nya berapa, Bang? Oh, sorry bro, aku gak bisa kasih bocoran ya. Nantinya aku salah arah sama pengelola di sini. Jadi kalian langsung tanya aja gitu ke sininya. Kalau mau live di sini silakan, atau mau kalian mau bikin konten YouTube apa silakan ya. Gak masalah ya. Ajib banget ya suasana. Kalau mau ke sini dari sore aja sambil main. Keren banget loh. Enak banget suasananya. Gitu ya kawan-kawan. Di sini udah jam 1.22. Oke kawan-kawan, aku mau turun dulu ya. Sekalian langsung kalau mau masih lihat, lihat aja di Subang Ghost Team. Ini baru mulai ya live ya. Aku mau turun dulu. Terima kasih untuk supportnya, dan malam ini record ya, record sampai 5,7K. Keren pokoknya ya. Keren ya. 5,7K, hampir 6K ya. Keren banget ya. Keren banget. Keren banget. Gitu. Terima kasih ya buat kawan-kawan. So pasti jaga kesehatan kawan-kawan. Selalu banyak doa dan selalu disehatkan. Pokoknya keren deh. Keren deh. Mulai live lagi ya nanti setelah Kang Asep. Nanti kalau mau kalian mau lihat nih, lihat di Kang Asep aja. Lihat di Kang Asep di Subang Ghost Team yang live sekarang. Nanti aku sudah Ghost Team langsung masuk lagi gitu. Masuk lagi gitu. Entah nanti sama aku atau Kang Dep nanti yang live-nya. Gitu kawan. Oke kawan-kawan. Tunggu selanjutnya ya. Aku mau masuk lagi. 6,7K. Keren. Harusnya 10K tadi tuh. Keren banget kan. Ajib pokoknya. Gitu. Gitu kawan-kawan. Ini kayaknya Kak Buceng apa ya, Bucek apa ya, kenal apa. Jadi kawan-kawan, kalau ingin pengen tahu ya. Nah, Ayang Delia itu emang pacar aku gitu. Jadi kalian tuh gak usah ini aja, gak usah ke yang aneh gitu. Gak masalah gitu. Kami hubungan apa ya namanya tuh terbuka. Buat teman-teman, buat viewer semua. Aku terbuka gitu kan. Semua juga udah pernah tahu. Gitu. Gitu kawan-kawan. Gitu. Abis live, Abang ada lagi itu Subang Ghost Team mau live. Oke, aku langsung tutup aja ya. Terima kasih buat semuanya. Ayang Delia, langsung kita chat lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.